Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara beli chip Hikes Domino dengan pulsa. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas, agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk membeli chip Hikes Domino dengan pulsa, yaitu di sini kalian terlebih dahulu masuk ke Play Store. Oke, kita masuk ke dalam Play Store. Kemudian di sini kalian harus merubah metode pembayaran. Oke, caranya yaitu kalian klik profil kalian di pojok kanan atas, kalian klik. Kemudian di sini kalian pilih saja pembayaran dan langganan. Oke, setelah kalian pilih pembayaran dan langganan, kemudian di sini terdapat fitur metode pembayaran. Kalian tinggal masuk saja ke metode pembayarannya. Kemudian di sini kalian tinggal tunggu sampai tampilannya berubah seperti ini. Di sini kalian pilih saja tambahkan penagihan Tri. Oke, di sini saya menggunakan kartu Tri. Kalian nanti tampilannya akan sesuai dengan kartu yang kalian gunakan. Oke, di sini kalian klik saja tambahkan penagihan Tri. Kemudian setelah itu kalian klik aktifkan saja. Oke. Baik, dan tampilannya akan berubah seperti ini. Di atas ini terdapat pulsa atau jaringan Telkomsel yang sudah saya tambahkan sebagai metode pembayaran menggunakan pulsa di Hikes Domino nanti ya. Setelah itu kalian masuk saja ke dalam aplikasi Hikes Domino kalian. Baik, di sini adalah tampilan awal aplikasi Hikes Domino-nya. Kemudian di sini langkah yang kalian harus lakukan untuk membeli chip menggunakan pulsa di dalam aplikasi Hikes Domino ini, caranya yaitu kalian pergi ke bagian profile. Kalian bisa lihat koin saya di sana 821,48k. Kemudian di sana ada logo plus, icon plus. Nah, kalian klik icon plus yang berwarna hijau tersebut. Baik, kemudian di sini kita lihat di sini. Di sini pembelian koinnya dari 5.000 sampai 250.000. Jika kita beli dengan 5.000, kalian akan mendapatkan 30 juta koin. Kemudian jika kita membeli 250.000, kalian akan mendapatkan 2 miliar koin. Oke, di sini kalian tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan kalian. Oke, di sini misalkan di sini saya pilih IDR 5K. Kemudian di sini kita tunggu sampai berubah tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal ganti saja pembayarannya yang Indomaret ini menjadi kartu yang sudah kalian tambahkan metode pembayarannya tadi, akan muncul di tampilan ini. Oke, setelah itu kalian klik lanjutkan dan kalian sudah bisa membeli chip Hikes Domino dengan pulsa dengan cara yang mudah. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara membeli chip Hikes Domino dengan pulsa. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.